An Anas bin Malik, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, At-ta'un syahadatun li kulli muslimin. Ta'un adalah wabah. Jika wabah menimpa kaum mukminin, lalu mereka tertimpa wabah hingga wafat, maka yang demikian itu disebut sebagai syahadatun, mati dalam keadaan mati syahid. Nabi SAW menyebutkan banyak orang-orang yang mati syahid tapi tidak di medan laga. Kadang hanya di kasurnya yang merasakan sakit. Banyak di antaranya wanita yang meninggal karena sebab kelahiran. Apakah dia meninggal di saat ia melahirkan atau beberapa waktu sisa-sisa sakit karena melahirkan, kemudian dia meninggal karena itu, maka dia adalah mati syahid. Dimuliakan oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Orang yang kena ta'un wabah, dan juga diantaranya adalah orang man yaktuluhu batnuh, al-mabtun, yang sakit perut, sakit di dalam. Dan semoga ini termasuk di dalamnya adalah orang yang kena penyakit kanker. Kalau dia sabar dengan itu semuanya, maka dia akan mendapatkan gelar mati syahid. Sabar dan menerima kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah menyebutkan aktsar syuhada i ummati ashabul furush. Banyak orang-orang mati syahid dari umatku di atas ranjang, di atas kasur. Di antaranya adalah ta'un, wabah. Wabah macam-macam, ada wabah menimpa jasad sehingga keluar darah lalu meninggal, atau wabah sebagian orang mengatakan wabah, misalnya wabah muntaber, wabah demam berdarah, wabah. Kalau kita semuanya itu kembalikan kepada Allah, maka ketahuilah bagi orang yang meninggal karena wabah tersebut, maka ketahuilah dia adalah orang yang mati syahid. Yang dikatakan disyahidi indallah, bagi orang yang mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu ada banyak kemuliaan. Di antaranya yughfar lahu fi awwali daf'atin min damihi, pertama kali muncrat darahnya jika itu mati di medan laga, atau rasa sakit yang dirasakan saat itu. Termasuk kalau orang mati syahidnya bukan karena di medan laga, akan tapi karena penyakit wabah tersebut. Termasuk di antaranya kalau muntaber, muntahannya, demam berdarah, darah yang mengucur. Maka itu semua musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang hamba tersebut, maka akan menjadi sebab diampuni dosanya oleh Allah. Kalau meninggal yura maq'aduhu fil jannati. Yura mungkin di arah-arah ira'a. Yura diperlihatkan maq'adahu, tempat duduknya di surga nanti. Jadi sebelum mati itu, sebelum dicabut nyawanya, terlihat surga. Asalkan di saat diberi penyakit langsung ingat Allah.